tentang pernikahan Deddy Karyadi dan dengan Aulina Alfian Lestari. Jadi sebenarnya saya bukan datang tiba-tiba. Saya punya bukti bahwa saya diundang sama mempelai cewek. Ini bukti. Jadi ini buktinya. Atasan. Ah, mati. Mati HP-nya. Oke. Jadi saya bukan datang secara tiba-tiba, karena saya juga punya harga diri. Dan saya juga alhamdulillah pada hari itu diberi kesempatan sama Tuhan untuk menghadiri acara kedua mempelai. Dan saya juga menghargai undangan yang udah diberikan. Makanya saya datang, dan saya bukan mau niat bikin onar, iya, atau apalah segala macam yang negatif, tapi saya positif. Saya berniat baik ke sana. Jadi ngomong saya tidak silaturahmi. Jadi silaturahmi. Jadi saya sebagai korban juga di sini, saya ingin kasih tahu para pelingi-pelingi kami, buat kalau ada kesalahpahaman, saya minta maaf ke apa? Saya mau minta maaf. Dan soal konten atau apa di YouTuber, saya tidak tahu. Saya hanya korban. Mungkin si tukang YouTubernya itu mau cari VIP. Ini hanya korban, tidak mengetahui dalam video tersebut. Jadi kalau viral tidak viralnya, korbannya tidak tahu. Saya cuma sebagai tamu undangan. Tamu undangan untuk menyambung silaturahmi dalam mempelai wanita walaupun laki-laki. Dan saya juga ingin minta maaf kepada Deddy Karyadi. Karena mungkin karena saya semuanya bikin kacau, tapi saya tidak pernah berniat seperti itu. Niat saya bagus, juga ingin jalan silaturahmi dengan video. Bahkan di ketika itu kan saya perlu video, saya ingin sekali menjalin silaturahmi dengan video. Karena mungkin si dia adalah yang terbaik bagi Olin. Jadi agar tidak ada salah pahaman di antara kita, apalagi Olin. Saya cuma tamu undangan. Saya datang di acara sidil karena saya menghargai undangan yang sudah diberikan. Jadi cukup sekian klarifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.